kita salah lihat nggak sih? Tapi ini bubuk mas. Neng juga ngeliatnya kayak gitu. Iya. Iya, kita juga ngeliatnya kayak gitu. Ini biar bilang katanya ini rumah. Mas nggak ada yang aneh nggak sama pacar mas? Enggak. Biasa aja. Kalau sama mas mah ngobrol di sini biasa ya? Iya, ngobrol sama saya mas. Tapi kenapa ada tetes pembunuh gitu kan? Ya, belum kenal mungkin teh, jadi malu. Emang gue malu orangnya? Iya. Kok kita mah jadi merinding ya maksudnya? Masih ada. Gimana ya kita ngomongnya, kita juga kayaknya masa cinta banget gitu sama pacarnya. Iya lah, cinta kan pacar saya, Pak. Iya, cinta pacarnya gitu. Kelihatannya cantiknya nanti banget. Iya lah, cantik jelas. Sama kita mah gak ada apa-apa ya. Jelas. Ya, jelas. Oke. Aduh. Ya, tapi gini nih ya. Apa namanya? Gimana ya? Kan yang jelasin ya, pernah jelasin ini. Pernah jelasin aja. Aku benar. Tapi ini bukan manusia. Bukan manusia gimana itu pacar saya? Bukan manusia, bukan manusia. Enggak percaya? Enggak. Soalnya ini pacar saya. Manusia. Manusia. Oh, jangan marah. Manusia. Gimana ya kita ngobrol kita ngomongnya? Kita, aduh, gak biar lagi dulu. Ya udah kak, coba masnya untuk tapi maaf ya ini ya, cuma untuk ini aja membuktikan aja gitu ya, ya. Pasar mas cantiknya seperti apa? Jangan nggak sekarang. Sekarang saya berubah jadi jadi kayak gitu. Cantik masih cantik. Enggak. Kan tadi juga saya sudah bilang ya teh. Tadi cantik tadi. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Hah. Kita lagi mulai. Ya Allah ya. Biasa. Baik, benar-benar dia tuh tadinya sepede itu teman-teman, jadi benar-benar yakin kalau ini pacarnya tuh cantik banget, terus ini rumahnya gitu. Astagfirullah. Lagi-lagi sosok seperti kamu tuh ya gangguin apa namanya gangguin manusia dengan cara yang memang seperti itu ya teman-teman ya, berubah gitu ya jadi wanita yang cantik. Nah, itu cuma tipu daya dari sosok seperti ini kan, makanya hati-hati gitu, harus banyak istighfar, itu yang paling utama ya teman-teman ya. Nah, Neng sekarang urusin itu, tolong apa buatlah dia supaya jangan mengganggu cowok ini lagi, dan seperti yang saya ajarin tolong tetap ke tempat yang memang lebih ini jalan aja nih lah biar hilang ini tuh kan bukan sudah beda gitu loh alamnya, jadi jangan mengganggu lagi. Oke, oke, oke. 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 Oke, oke, oke
Terus itu kalau sih di kecilnya itu kalau sih kalau harus jaga jarak maksudnya jangan terlalu terlalu dekat. Ini nggak sadar-sadar ya? Jadi sih senang kamu kembali ke asal kamu, ke tempat kamu, jangan ganggu manusia lagi, kasihan kamu yang tenangnya di alam sana. Alhamdulillah udah pergi dan terus ini gimana tuh? Masalahnya gimana sahabat? Mas? Yang terima bukan berarti kita pengen gangguin ya, iya. Tapi emang kewajiban kita untuk ngasih tahu emas, makanya lain kali hati-hati, ya. Iya. Kalau ketemu sama saya atau apa tak hati hati. Karena kita seperti itu tuh sering menjadi wanita cantik, itu buat gangguin, gitu. Yang sempurna, ya. Nah ini pengalaman. Tapi jangan trauma sama saya ya. Kan masa malah nggak punya cewek ya, oke, okay. Diam dulu ya, banyak istighfar, diam dulu, jangan pulang dulu, takutnya nanti di bawah motornya nggak stabil gitu. Jadi ya, kita temenin di sini ya, kita temenin di sini sampai masnya benar-benar tenang gitu, benar-benar bisa nantinya untuk pulang. Insya Allah sosok yang tadi itu nggak bakalan mengganggu mas yang percaya ya, mas harus yakin ya, harus yakin nggak boleh punya perasaan ini itu yang ada mas namanya takut sendiri sendiri ya. Oke teman-teman, kejadiannya memang seperti ini ya, lagi dan lagi gitu. Jadi yang pastinya kita tuh harus kalau bahasa Sunda harus eling ya. Eling gitu, kita punya masalah juga nggak boleh ngelamun, kalau kita punya masalah juga nggak boleh kosong, maksudnya nggak boleh kosong, maksudnya nanti sosok yang seperti ini yang malahan masuk gitu. Oke teman-teman, kita mau temenin masalah di sini. Tapi kalau misalnya nanti masnya tetap nggak bisa untuk mengendarai kendaraan, jadi kita anterin juga nggak apa-apa ya, ya seperti itu, anterin sampai rumah. Ke rumahnya boleh ya, ya sekuatnya dia aja lah, mau ke jalan kan, mau ke rumah kan, bisa bisa ya, karena kasihan. Oke, rumah masnya jauh nggak dari sini? Lumayan. Jauh juga. Oke. Ya, kita nggak ekstrem nggak apa-apa, yang penting kita nolongin masnya ini. Ya, iya. Sebenarnya juga sebenarnya mohonnya kita juga dari tadi juga lurusin di sebelah sana karena maksudnya kita benci kok jam segini gitu ya, pacaran gitu aneh gitu, udah gitu ceweknya juga aduh makanya gitu tadi samperin gitu. Sekarang buktinya emang benar seperti ini gitu ya mas. Ini juga kayaknya mungkin buat petani mungkin ya kuasa ya buat gila kalau mungkin ada yang istirahat kan ya, nebang pohon atau gimana mungkin ya ini kok ada gubuk di sini, nggak tahu ini fungsinya buat apa itu ya. Istirahat emang karena emang ada jalan ya di sebelah sana, kayaknya ada apa tempat ada kita lihat ya. Nah, pas kita cek lokasi tuh kayak ada perkebunan gitu ya, iya, perkebunan. Tapi jauh juga sih, mungkin ini untuk istirahat ya, habis itu. Ini kayaknya kalau makan-makan juga di sini tau ya. Iya kali.
melepas lelah ya. Iya. Udah gimana rasanya? Udah tenang. Udah sekarang udah rileks. Udah tenang ada kami ya. Tapi tetap ini masih gemeteran loh. Bisa itu saya rasain ya masih gemeteran ini. Kayaknya kalau misalnya mengendarai motor ini kayaknya masih belum ini itu waktu berapa menit. Ya kita maklum ya, kita maklum. Masya kenal sama sosok yang tadi itu pernah masa putus cinta ya. Oh, pantesan. Ini ketemunya di mana? Di jalan atau di? Iya, tadi di jalan. Tiba-tiba balik gitu ya, cantik gitu ya. Oh, pantesan ini pikirannya lagi patah hati, makanya masuk itu dengan gampangnya seperti itu. Tapi jangan trauma ya, Mas ya. Percaya jangan trauma. Insya Allah nanti ada judulnya yang memang baik gitu. Ya guys, teman-teman kalau gitu saya tutup kamera, saya mau nanya ini terus. Mudah-mudahan ntar lagi bisa lebih senang ya sih. Kita nanti senang aja ya sih. Sampai masing-masing. Karena kita juga gak mau nantinya bikin celaka gitu. Kenapa-kenapa gitu. Kita juga mesti tanggung jawab karena kita yang nemuin dia di sini gitu. Jadi alhamdulillah jadi gak terlalu jauh apa ibaratnya hubungannya gitu. Jadi masih batas itu aja ya Mas, seperti itu aja ya. Ya. Oke, teman-teman, tutup kamera ya. Kita mohon maaf kalau ada kesalahan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.